enak ya Bu. Bapak, ya. Ibu, melihat rumah barunya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di rumah baru. Silakan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Kalau dulu kan rumahnya Bapak Muhyar masih rumah panggung. Sekarang sudah dikasih keramik. Betul. Alhamdulillah. Kalau makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Sama-sama. Alhamdulillah. Ini, Pak, Bu, rumahnya saya balik. Jadi tidak menghadap ke arah belakang lagi, tapi ke arah sebelah sini, sebelah timur. Karena di belakang itu kan ada tebing, jurang. Supaya lebih enak lagi ke depan, di kalau matahari terbit itu enak. Cahayanya masuk ke rumah langsung, kemudian juga ini sudah kita ganti dengan keramik. Kalau kotor bisa dibersihkan. Ini dindingnya juga kita pilih yang aman, yang kuat, dan tidak mudah lapuk. Enak kursinya, Pak? Enak. Empuk. Alhamdulillah. Tapi ini kan bisa dua fungsi ya? Bisa. Pak Ibu silakan ke sini dulu pindah. Ya. Saya mau kasih lihat bahwa kursi dari bedah rumah itu bukan hanya sebagai kursi, tapi juga bisa menjadi... Iya. Sampai bunyi gini, Pak ya. Sampai bunyi krek. Terus di... Nah, bisa jadi sofa bed. Bisa jadi kasur. Ada TV nggak, Pak, di rumah? Nggak ada. Set-top box. Karena kalau Bapak mau nonton, sekarang nih harus pakai set-top box. Dan kalau untuk MSC TV, digital kanal 28 UHF. Iya. Nah, itu. Ya, Pak, ya? Kemarin TV-nya udah rusak. Sekarang ada TV baru dengan model yang terbaru juga dong pastinya, pasti. Ya kan? Gambarnya juga jelas. Terus pasti adem juga, Nes, ya? Iya, karena ada kipas angin nih, nyala ya. Buka kamarnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tiduran, Ibu, kalian istirahat.
sampai ini sama ibu sama bapak. Enggak. Apa? Teruntuk ibu dan ayah, maaf belum bisa jadi anak yang terbaik, belum bisa membahagiakan orang tua. Ibu juga tidak bisa membahagiakan untuk saat cita-citanya. Tidak bisa mengabulkan, tapi dengan bedah rumah ini, alhamdulillah, cita-citanya terkabul. Oh, alhamdulillah. Makanya saya udah ngajarin kita bagaimana caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau dia sekarang masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 5. Nah, berarti yang di situ ada meja belajar. Ya, dia mau coba duduk di situ. Iya. Silakan. Nah. Ya. Semoga dengan apa yang dikasih dari bedah rumah lagi ini bisa membantu mewujudkan apa yang Nia mau. Iya, amin. Oh, ya. Oh ya. Ini. Belum nih. Tempat tidurnya ada dua. Bapak Ibu boleh mundur aja ke belakang, Bapak Ibu mundur dulu. Angkat aja kakinya. Jadi kita taruh dua kasur di sini. Ya, tuh. Nah, ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Selamat datang di meja makan. Pasti pada aus nih, mau soda atau mau air putih? Bapak-bapak, air putih aja. Air putih, air putih Ibu. Aja. Soda. Ituan soda. Ituan soda. Ini saya kasih air putih, aku kasih soda ya. Oke. Okay. Wah, cus, ada cus. Ini semua peralatan makan, sendok, garpu, piring, meja makan, kursi, semua milik keluarga Bapak Muhyar saat ini. Ya, Pak. Tapi meja makan tanpa makanan itu kurang. Betul. Nah, kalau mau bikin masakan di dapur ya, Bu ya. Ini ada dapur baru. Coba Ibu lihat. Ya, sini Bu, lihat Bu. Kita lihat dari sini aja. Iya, jadi ini dapur baru buat Ibu. Terus di dalam sini ya, tuh, Pak, ada, Pak. Kejutan. Lihat Pak, tuh apa tuh? Ya. Buka atau dua? Wih! Ada bahan makanan. Nia buka nih ya. Kulkas baru. Boleh minta tepuk tangannya semua. Alhamdulillah. Beres ya? Iya, kita sudah melihat semua ruangan dan alhamdulillah keluarganya Pak Muhyar
sangat-sangat senang dengan hasilnya. Alhamdulillah. Selain rumah juga kemarin dari tim Uang Kaget belajar sama ibu sudah ada sepeda dan juga ada sepeda motor. Boleh tepuk tangan. Luar biasa. Kemarin Sarip sempat bilang mau usaha ojek online. Iya. Butuh motor dan butuh handphone. Allah itu kabulin langsung. Semua-muanya loh. Semua-muanya dikabulin. Iya. Terus lagi kita nanem singkong, tiba-tiba aku tanya, kalau misalkan nggak dapat motor sama handphone, kira-kira ada nggak usaha lain? Ya paling mau punya gerobak cilok aja lah. Oh. Supaya Nia kalau jualan cilok ada gerobaknya. Oh gitu. Tapi Uang Kaget nggak kasih gerobak ciloknya. Yang kasih dari Bedarua. Ambil pit. Ibu ini dia gerobak ciloknya, boleh tepuk tangan. Wow. Wih, bagus. Bagus. Dorong sini, Pit. Terus. Lagi, Pit. Iya, ini dia. Tepuk tangan lagi boleh. Luar biasa. Siapa nanti ini yang mau jualan cilok nih? Kira-kira Sarip, Bapak, Ibu, atau Nia? Giliran. Wah, cakep. Diatur ya. Diatur. Kalau boleh usul ya, mendingan Sarip karena masih muda, masih semangat, lebih baik di ojek online. Iya. Nia mungkin bisa dibantu sama ibu jualan cilok, bapak tetap menggembala kambing. Jadi pemasukannya triple, bukan double lagi. Luar biasa kan? Iya. Jadi bisa tercukupi nih, bayar listrik semua segala macem. Mm-mm. Betul nggak, Pak? Betul. Lain lagi, Pit. Lain dulu. Berarti sudah saatnya kita berpamitan. Sebelum berpamitan, mau kasih tahu dulu nih untuk pemirsa yang ada di rumah dan penonton yang ada di sini. Saya mau kasih tahu, kalau misalnya ada orang yang mengatasnamakan MNC TV dan program Bedah Rumah lagi meminta sejumlah uang, jangan dipercaya karena itu adalah penipuan. Karena program Bedah Rumah lagi adalah gratis. Pemirsa, Uang Kaget lagi dan Bedah Rumah lagi dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih bisa disaksikan di kanal digital MNC TV. Jakarta 28 UHF, Bandung 31 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, dan Surakarta 41 UHF, juga Semarang di 46 UHF. Jangan lupa gunakan set-top box atau STB bersertifikat Kominfo ya. Nah, saya Vinesa Ines. Saya Bobby Maulana. Dan saya Taufik Sima. Jangan lupa saksikan terus Kilau Uang Kaget dan Bedah Rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.